Yo, wadah berkidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara bermain solo versus squad setelah update Juli ya guys ya. Pastinya di sini kita bakalan bahas tuntas gimana sih caranya solo versus squad setelah update dan gimana bang ada fitur duo cepat. Apakah itu memudahkan untuk para player solo versus squad? Pastinya ya guys ya. Oke, jangan lupa buat ke semua yang mau top up diamond murah pastinya ya guys ya, aman terpercaya, jangan lupa di siregar.shop ya guys ya, double P, jangan lupa langsung aja klik linknya di bawah ya cuy ya. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu ya guys ya, loncengnya lain, di like juga jangan lupa, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya. Cara yang pertama yaitu gunakan fitur Blue Wall cepat. Nah, di sini mungkin kalian belum tahu ini dia. Nah, kalian bisa aktifkan Blue Wall cepat itu dengan menyetting ya guys ya. Kalian pastinya akan lebih mudah dan lebih gampang ya cuy jikalau kalian menggunakan fitur ini. YouTuber-YouTuber yang 0,1 detik pun akan ya kalah guys ya dengan fitur Blue Wall cepat, karena memang simple dan kalian lebih gampang dan lebih lincah lagi buat pergerakannya ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir buat yang HP-nya patah-patah bang, susah banget buat Blue Wall. Sekarang Garena baik banget dan pastinya mendukung player-player yang mungkin Blue Wall-nya slow hand ya guys ya. Sekarang bisa dengan fast hand ya cuy, kalian bisa mengalahkan YouTuber-YouTuber yang 0,1 detik ya, karena memang ini benar-benar sama cuy ya, kecepatannya malah melebihi cuy. Jadi menurutku fitur Blue Wall cepat buat solo squad sekarang itu agar ya agak memudahkan kita buat player solo squad agar makin lincah ya cuy. Cara yang kedua yaitu rotasi yang cepat cuy. Nah, di sini rotasi yang cepat akan lebih mudah buat kalian semua yang pastinya menemui musuh, dan ketika kita rotasi ya guys, itu kalau lebih cepat dari musuh, kita akan diunggulkan dengan posisi yang bagus atau tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita bisa menyerang musuh atau ngeras musuh ya guys. Jadi kalau misalkan kalian terlalu lama rotasi ya guys, itu bisa yang namanya kita akan ditembak oleh satu squad ketika di perjalanan atau di tempat-tempat terbuka. Jadi rotasi itu kalian jangan terlalu lama ya. Kalau misalkan udah rata di tempat itu ya, kalian lebih baik langsung rotasi, jangan terlalu lama looting, karena itu sangat ya krusial banget atau sangat merugikan kita ketika di zona-zona sudah memasuki zona 3 ya guys. Jadi menurutku looting itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kalau misalkan kalian itu terlalu lama, itu akan memungkinkan kalian untuk gampang buat dikalahkan. Cara selanjutnya yaitu pergerakan yang lincah. Nah, pergerakan yang lincah ini itu sangat memungkinkan kita di solo versus squad ini agar memudahkan kita ya cuy. Karena ketika kita sudah mempunyai fitur cepat dari Blue Wall ya cuy, pergerakan kita makin lincah ketika kita sudah yang namanya menguasai custom HUD dan pastinya settingan-settingan terbaru ini ya cuy. Nah, di sini pergerakan yang lincah itu akan lebih memudahkan kita buat solo versus squad setelah update ya cuy. Dan kalian harus benar-benar adaptasi dari meta Blue Wall yang kalian klik, dan sekarang cuma satu klik doang. Nah, kalian pastinya agak sedikit yang namanya bingung ya pasti, ataupun ya kayak kaku, tapi kalian harus biasakan karena itu akan lebih memudahkan kita untuk memasang Blue Wall. Cara selanjutnya yaitu memanfaatkan semua senjata. Nah, di sini mungkin kita itu sering mengabaikan hand cannon atau mini Uzi atau pistol yang double atau yang lain-lain ya guys. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa memanfaatkan senjata itu dengan baik ya, itu sebenarnya bisa membantu kita sesuai jarak dan pastinya ya guys. Ketika peluru kita habis, mungkin kita bisa menggunakan senjata ya ketiga atau senjata yang kayak mungkin kita tuh suka raguin tapi jarang pakai ya guys ya. Di sini saya kenokin satu dengan hand cannon tanpa maju ya cuy. Jadi memanfaatkan semua senjata itu sangat penting agar kalian yang namanya buat gampang ratain musuh.
Cara selanjutnya yaitu menebak pergerakan musuh. Nah, di sini menebak pergerakan musuh itu pastinya ya guys ya membutuhkan proses yang cukup lama ya ketika kita bermain ya. Kalau misalkan kita sering yang namanya solo versus squad, kita itu akan mudah untuk menebak pergerakan si musuh mau kemana dan pastinya kita harus ngeras lewat mana. Nah, itu biasanya ya guys ya, kita selangkah lebih cepat daripada musuh kalau diibaratkan ya guys ya. Menebak pergerakan itu sangat yang namanya dianjurkan atau ya kalau bisa ya guys ya, kalian kalau misalkan belum tahu, kalian bisa coba dilihat di konten tips dan trik cara menebak pergerakan ya cuy. Cara selanjutnya yaitu jangan terlalu lama ketika ngeras. Nah, biasanya ketika kita ngeras itu yang pertama ya guys ya, player tuh yang suka langsung maju aja itu sebenarnya bagus, tapi ya guys ya, kalau asal maju itu gak ada strategi sama sekali atau gak ada glue wall, itu sama aja kalian nyetor nyawa ataupun kayak pasrah kalah ya guys ya. Nah, di sini kalian harus yang kedua atau player-player yang kedua yaitu maju tapi mempunyai strategi cadangan ya. Semisal di situ musuhnya menembak kalian, kalian langsung glue wall. Nah, itu strategi cadangan kalian ketika ngeras ya. Kalau kalian gak punya strategi cadangan, sama aja kalian bisa langsung ditembak oleh apalagi oleh satu squad ya guys ya. Itu sangat gampang buat kalah ya cuy. Cara selanjutnya yaitu ini ketika kalian sudah kalah ya cuy, kalian jangan emosi berlebihan ataupun ya kalian sebisa mungkin tahan emosi. Mungkin kalian di emotin ataupun ya kayak kalian itu misalkan kalah ya guys ya, sering tusun, biasanya kalian itu emosinya kurang stabil. Jadi kalian harus yang namanya menahan emosi agar ketika di match selanjutnya ataupun performa kalian itu akan membaik ketika emosi kalian itu juga baik ya. Karena kalau kalian ketika kalah langsung emosi, biasanya ya kita terus kalah lagi ya. Kalau misalkan kalian menahan yang namanya emosi kalian, di situ akan lebih baik lagi gameplay kalian. Jadi menurutku ya guys ya, tahan emosi atau berpikir positif itu yang namanya lebih baik ketika kalian mau bermain ya cuy. Jadi pastikan jangan terburu-buru ketika kalah dan jangan marah ya cuy ya. Oke, saya Agus Siregar, cabut.